Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, inilah dokumentasi vlog saya yang berisi tentang kegiatan saya setiap hari. Ada kegiatan terutama saya di proyek, tapi di sela-sela kegiatan itu saya mencoba mencari kesibukan yang bermanfaat, yaitu membuat budidaya ikan, pertanian. Saya banyak belajar di YouTube mengenai aquaponik, hidroponik, atau apapun hal-hal yang baru. Saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat. Terima kasih. Selamat pagi, kawan-kawan. Saatnya sarapan untuk Desalva. Menu baru, pisang Nutella. Keren. Pisang Nutella. Saya jadi kreasi. Oke, kita sajikan Adik Salwa. Lagi belajar jarak jauh. Sekolahnya sekarang homeschooling. Assalamualaikum. Inilah menu kita, pisang Nutella. Ayah, kenapa? Pisangnya banyak banget. Gak apa-apa. Ayah, ini gak ada. Ya, disisain aja. Ini pisang Nutella. Di sini dong. Gak dicocol. Oke, selamat belajar. Semoga menjadi anak yang pintar. Udah? Oh iya, yes, yes. Oh, pisang Inggris ya? Iya. Oke. Bagi kawan-kawan, pagi ini istriku masak mangut lele asap, mangut lele. Nah, ini tengok nih lelenya nih, lelenya, waduh, mantap rasanya, sudah menggoyang lidahnya. Memang santannya tidak banyak-banyak. Saya nggak suka yang kental-kental, asal aja santan. Tapi ini yang bikin mantap ini. Aromanya udah kemana-mana. Didampingi ada rendang. Mantap sekali menu kita hari ini. Oke, kita coba, guys. Maya coba, Ma. Ya coba. Mantap. Oke. Kerupuk. Oke. Saatnya makan pagi ikan. Pencuran itu lepas, nggak apa-apa, kita kasih makan ikan dulu. Inilah lele, apa inilah, inilah. Selamat pagi kawan-kawan, saya mau kontrol kerjaan ini. Lagi nerusin pasang korok. Jangan selesai. Cepat. Ini pintu koboi. Lagi di tumpul.
pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak. Kayak anak sekolah aja dang. Ini penambahan pintu yang ke ruang fitness di Bobol supaya bisa aksesnya bisa langsung ke belakang. Oke, okay, kita mau ke atas. Ada orang finishing lantai parket. Ini kamar tidur anak. Kamar tidur anak juga. Nah, ini lagi penyemprotan. Oh belum, itu epoksi dulu. Epoksi baru nanti amplas, kita tutup pakai sabun ini sampai epoksi. Jadi kayu di atas dulu. Oh, sebuli gak banyak? Enggak. Masa berjalan itu? Kalau jangan juga, ayu yang terlalu bagus juga, kita ngomong kayak ada
lagi pemasangan lantai finish setnya. Mau dikupas. Kamu ngapain ikut-ikut lari-lari, Ndak? Ndak, saya setul, Ndak. Ini kamar tidur anak yang di pinggir. Sudah lumayan terisi. Dang. Ya. Ini ke atas kalian nanti. Ini kamar tidur anak yang dua. Yang di tengah. Lihat keren. Ini belum ada. Lampunya mana? Nah, ini kamar tidur anak yang di dekat tangga. Udah, yuk ke atas. Debumu belum. Mau kamu pel? Belum ya, Kak. Aku mau beli bel robot ya. Vakum robot. Ini keren juga nih. Ini kasurnya belum ya. Oke. Gambarnya satu. Oh, satu udah dipasang sana, Dan. Sudah dipasang di sini. Ya, beli kursinya. Beli pohon gak jadi-jadi. Beli pohon gak jadi-jadi. Duitnya habis terus. Duit ini ya lumayan lah dia. Kita mau belanja ke depo bangunan. Pun di sini ada jarak, jaga jarak parkirnya. Gara-gara COVID, parkirnya dikasih jarak. Tak apalah, yang penting dapat parkir. Di manakah ada parkirnya? Masih kita cari, coy. Oh, itu ada satu parkir. Itu boy. Sudah sampai dan barang yang sudah dibeli besok baru diantar ke proyek. Nah, dah. Ini kita jadi depo bangunan. Oke, besok kita antar ke proyek. Udah usah besok mau ke proyek. Saatnya kasih makan ikan. Oh my gosh. Now, I think you're being trapped. Yeah, they're in here. Kayak aja gini gimana kalau di badan enggak kurang tinggi lah, Bang. Kepala. Iya, di kepala baru kelihatan.
saatnya kasih makan dan lari. Dalam dua. Eat and run. Udah berkurang. Ini apa ya? Doang lagi, tapi ya isi yang agak gede jelasnya. Doangnya ambil ya? Belum kering. Ya bisa lah kalau udah kering. Ada bang. Eh, udah kembang belum? Belum ada kembang ya. Eh? Tuh, tambah tinggiin aja ya. Ini ada woi. Ini bunga betina apa jantan nih? Taunya gimana? Yang kalau yang apa? Yang jantan kembung. Oh ini pejat, anu betina nih. Bisa di. Ini kalau kayak gini kena buahnya gimana nih? Nggak bisa buruk. Udah penyerbukan ini. Ya jadi pegang. Besok buang. Besok kita ambil bunganya yang. Ya ini parah sih. Lebih apa? Batasnya. Putar lagi. Putar ke atas. Nah, sudah tumbuh satu bunga betinanya. Nah, besok kita buahi bagian jantan. Kalau itu sudah kembung, sudah membesar, berarti sudah ada pembuahan gitu. Kemudian ada. Nanti kita buat dua tabang aja ini dari bawah. Ya, saya tambah lagi ini. Ya, ini kenapa ya? Iya, kita kena virus. Ini kemarin saya potong atas nih, enggak apa-apa biar tumbuh bawah virus. Nanti bawah kita hidupin yang bawah. Virus. Ini kok belum ditanam sih ya? Ini nasibnya gimana nih? Kemarin saya bersihin ya kayak gini. Ih, lihat nih. Enggak apa-apa, nanti hidupin gampangnya kayak gini ya. Holy shit. Ya. Ini dalamnya pipanya udah kerak semua nih ya. Ini kayak kembang gitu. Nanti ngambilin aja kamu gak mau sih. Kemarin aku kan panen. Buang ini ya. Nah, kalau kering malah enak buangnya. Kalau ya, kemarin basah gak enak banget. Makanya aku potong aja. Udah pembersihan ini besok. Tapi bibitnya belum banyak. Ya biar ini dulu kayak gini. Nanti baru. Tetap nanti mau tanam kangkung gak? Kangkung bagus sih sebetulnya, tapi jelek dilihat. Eh? Tapi panen mulu. Ya, mau matri aja udah tinggal ini ya dia. Eh? Kayak udah males lagi nanam.
di atas. Enggak ada apanya. Enggak ada yang tumbuh, enggak bereaksi dia. Ini kalau dikasih itu bagus lagi, Bang, pakai apa namanya? Ya bikin ini ya. Abimic. Filter ya. Itu tinggal ngidupin, fungsiin aja. Tapi kan itu buat 3 kolam, bukan buat kolam ini. Ya tinggal nyambungin aja lah buangannya ke situ. Overflow-nya masukin ke dalam kolam. Berarti air aja. Dari aquaponik ngambilnya dari situ dong. Bisa lah. Kan kembali ke sini, kita ambil. Ribet deh. Lagi dong. Bikinnya. Apa di ketinggalan kolamnya doang, Pak? Ini kenapa kita lakukan pada saat sudah kering, jadi pembersihannya gampang gitu loh, karena udah gampang pembersihannya. Tinggal masukin lagi. Itunya dibuang nggak? Nanti coba dihidupin supaya ini basah. Flanelnya nggak usah dong, kan dipakai lagi. Bersihkan juga enak. Pagi-pagi bisa juga kamu bersihin kayak gini. Oke, sekian. Oke, guys, pembersihan untuk di tanam kembali. Kalau semakin ke bawah sana masih basah. Nah, yang udah kering ini, kan kayak gini. Kemudian, kalau basah tuh ada ulat-ulat merahnya loh. Enggak apa-apa, ulat doang. Entah ya. Jadi, oke. See you guys. Oke, tomorrow. Bye bye. Tapi ini mau ayah geser ke sini dikit, Bang, biar ayah lewat itu enak. Kayak mana caranya? Ini angkat aja ke sana. Ini cara bersihin, matiin ya. Hah? Matiin.